Selamat pagi Kampus Banners. Kenalin, aku Aji Prago dari Rapma FM UMS. Nah, pada hari ini Rapma FM UMS berada di Expo UKM UMS 2018. Nah, dalam satu hari yang full ini, kita bakal seru-seruan bareng-bareng UKM yang lainnya juga. Dan tentunya Rapma FM UMS bakal menampilkan sebuah performance yang tentunya keren banget. Nah, kalau kamu penasaran dengan performance-nya, langsung aja kita ikuti seruannya. Merupakan salah satu puncak acara dari Expo UKM 2018 di mana para mahasiswa baru akan berkunjung ke tempat stand-stand para UKM yang sudah berada di Expo UKM 2018. Nah, untuk mengetahui keseruan dari Expo UKM 2018, mari kita tanya salah satu mahasiswa baru untuk wawancara. Selamat sore, Mas. Ya, sore. Namanya siapa? Malik Muhammad. Dari Fakultas Informatika. Nah, untuk mengetahui gambarannya nih dari Expo UKM, gimana keseruannya Expo UKM? Ya, seru. Seru gitu, seru, ya? Seru, ya. Kenapa alasannya? Karena tadi rame, omongannya rame. Ya, gitu. Terus kenapa daftar Rapma? Aku suka casting game itu. Oh, kalau gitu. Ngomong-ngomong itu, ya itu, gitu, midland gitu. Oh, asik. Gitu. Asik gitu loh. Ya. Terus apa lagi? Udah, itu aja. Ya, asik. Asik aja, ya. Ya. Oke. Okay. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Nah, untuk satu lagi ya, ada pembicara satu lagi ini yang kita akan tanya-tanya tentang keseruan dari Expo UKM dan juga kenapa dia daftar Rapma. Selamat sore. Namanya siapa? Pawestri Paramitasari. Dari Fakultas? PGSD. Dari PGSD. Oke. Kesannya gimana setelah mengikuti Expo UKM 2018? Seru banget. Tadi kan ada itu disuruh kumpul jadi satu itu motivasinya luar biasa. Membangun banget. Pokoknya seru banget pokoknya. Seru banget ya. Terus alasannya daftar Rapma kenapa? Soalnya aku pengen jadi kakaknya banyak bicara, terus kan aku belum bisa banyak bicara, jadi saya termotivasi untuk banyak bicara itu bagaimana okay. Caranya yang benar itu. Oke, okay, mantap sekali. Terima kasih ya. Bila kau hanya main-main saja, sudah kau buang waktu percuma. Hati ini bukan untuk coba-coba, jadi
hanya kau pergilah saja. Wow. Yeay. Tadi dia Rama Band, Rama Beatbox udah tampil di Expo UKM nih. Paksa banget nih. Ada yang maba-maba aktif banget ya. Iya, itu tabir banget. Ada yang joget bareng kita, nyanyi bareng kita. Wow, kita seru-seru banget pastinya ya. Iya, pecah deh pokoknya, pecah. Pecah banget tiap Expo. Pokoknya. Tadi Rama keren banget. Banyak banget yang daftar. Banyak banget yang kerumunin. Pokoknya emang Rama tuh jadi magnet. Buat anak-anak yang pengen jadi penyiar, MC, produser, DJ bahkan, dan lain-lain. Soft skill di Rama itu keren banget coy. Jangan lupa daftar di Rama pokoknya, dan Rama keren banget. Nah, itu tadi keseruan dari Expo UKM 2018. Nah, tadi kita sudah melihat penampilan dari Flash Mob Rapma FM. Ada Rap Band dan juga Rapma Box. Nah, itu tadi merupakan keseruan dari Rapma FM. Dan juga tadi banyak sekali pendaftar yang mendaftar ke stand Rapma FM. Untuk mengetahui keseruan selanjutnya, kamu bisa subscribe channel YouTube kita di Rapma FM UMS. Akhir kata, terhormatlah bagi yang berprestasi, dan berprestasilah dengan tetap menjaga kehormatan. Aji Prego pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Here we go. The first entertainment channel in Solo.